ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقد بسم الله murah sih. Ditambahi anunya ya. Iku apa iku anyar iki? Iki apa anyar iki? Cedeng. Dia menambulin ngomong dua lorong itu. Lo, aku mah disentak ngomong ngono. Ayo sentakan Pak Amif. Sakilah. Cara. Ngeler ya, burite.
Jangan kengi, jangan kengi. Itulah ibu cukur, karam. Jadi lah, where are you? Tunggis kata dia, nama sampai. Your husband, interviewer, kamu biar Jamila, kamu biar. Kamu ngapoi kemas? Jamila. Sering bayar gratis sama Joko. Yang lele rek, alhamdulillah. Biar suami. Allahumma
Nangge, langsung ya. Isi 2 5 ribuan, yang isi 1 itu 5 10. Iku telo, Pak. Telo. Itu orang Ginang. Hei, Bu, gak apa-apa amen ku. Gak apa-apa. Mudune gak apa-apa. Nek mung gawe kruwasa, Bu. Iki. Yo 10 ribuan, 10 ribuan. Bu, 10 ribu. Ya apa delok gratis gak neng ku. Sing gak neng ki apa? Nek kene kondone. Apik, apik Mbak Kon ya. Untuk melakukan amal-amal yang baik, hal-hal yang baik, dan hidup ini diberi tugas untuk menjadi orang yang baik. Sampai nanti mati pun mati dalam keadaan yang baik. Ketika menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Pada dasarnya itu. Nah, wes. Kakek-kakekan ngomong ya, dalam bahasa agama baik itu disebut dengan istilah sholih. Sholih ritual, sholih ritual itu yang berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah melalui jalur ibadah mahdhah. Ya kayak sholat, kayak puasa, baca Al-Quran, kayak mau selawatan, ngaji, barang ini gitu. Dalam rangka untuk orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia, dimuliakan Allah, itu pasti sholihnya komplit. Ya sholih ritual, ya sholih sosial. Contoh, panglima besar Jenderal Sudirman, lawan nasional, pejuang kemerdekaan, beliau luar biasa, hebat. Jenderal Sudirman itu top. Selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu tidak pernah ketangkep sama penjajah. Thank you.